Yes, salam kawan-kawan. I'm here. Welcome back to the show berada channel pengongsi ilmu Pera Fifla. Okay, hari ni saya nak share lah. Selalu abang member-member tanya, bang, okay, kenapa yang Thailand burung ke Malaysia burung ada beza? Ni ada beza punya. Sebab kalau Thai, diorang hantar, tak tahu diorang macam stay kat custom ke berapa lama kan. Ni semua kan, kita mana tahu siapa nasuat dia. Sebab saya selalu bekerjasama dengan Malaysian breeder, itu ada sebab. Mahal sikit, tak apa, quality guarantee. Lepas tu, sampai sekarang, you tengok saya banyak saya kasih customer burung-burung tua. Ada mati seekor tak? Tak ada, yang ni je kita nak quality guarantee. Saya tahu kan kena breeder, dia orang sort punya barang, kasih barang ada baik ke apa kan. Semua kan, mahal. Sekarang semua makin naik, barang suara naik harga, betul tak? Duit pun suara kecil. Macam mana, macam dulu lagi. Mesti ada harga, ada beza sikitnya. Tu sebab tak apa, saya fahamnya. Tu sebab kita ambil mahal, jual mahal, itu yang sebab tu. Tapi yang satu je, burung mesti mesti mau lepas tangan saya. Ah, ni nampak. Okey, tu sebab selalu saya cakap lah, burung mesti nak lepas tangan saya. Nampak? Ha, yang ni. Ceng-ceng-ceng. Yang ni member breed yang baik ni. Dia jaga baik, makan baik, makan perut, mazuri ni semua baik memang makan perut. Ini tribut ke mazuri ni semua makan perut. Suat dia memang nak, dia tengok macam mana. Macam saci saya, macam burung saya, saya beri ada pay kan. Yang sanci tu, tu tengok. Kalau mak, bapak, ibu dia suat baik, tu lain ni. Kita boleh tengok anak yang ni. Ha, bukan main gemuk lagi tengok. Besar barangnya. Ni apa? Ha, ni semua suat kena book. Ha, mungkin ada seko je, nanti saya open booking. Yang lain semua suat kena book ni. Biasa kalau saya dia orang ambil dengan saya, mungkin 2-3 bulan lepas dia orang booking, saya tak ambil deposit. Ha, kalau baby suar keluar, baru saya ambil deposit. Nanti dia tunggu je 2-3 minggu, saya pas kasih diorang member. Suat senang. Yang cara macam mana kita suat, saya akan tunjuk. Biasa you tengok saya ada tunjuk kan. Ha, macam mana suat. Ya, kita tengok yang ni dulu. Yang special-special. Tu sebab saya selalu cakap, burung mesti nak lepas tangan saya. Panas-panas. Special-special ni, nampak? Eh, kuat-kuat. Kenapa? Ha, yang ni lah, rare sikit kat Malaysia, jarang ada lah. Mang kuaka parakek, mang perak yang ni apple green. Yang itu saya train Risa ni kan. Risa sudah mulai sudah cantik dengan dia punya owner tu. Yang ni lagi siku ni, ada dua, dua sudah kena booking. Yang ni hijau. Dulu tengok parang besar yang sekali ni. Eh, kuek 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 ni. Kuek 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 ni. Ha, amak. Hai. Ada ni hijau. Hijau ada beza sikit eh, kan. Nah. Kecil-kecil dia orang suka kan. Goyang, 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 goyang. Okay, biasa kita cakap lah, local breed, local breed. Ha, ada member yang mesti ada tanya, bang, apa tu local breed, local breed? Okay, local tu nemis yang Malaysia punya orang. Okay, dia home breed, dia akan tui home breed. Local breed pun boleh jadi home breed atau farm. Okay, ada yang farm juga. Ha. Okay, next kita tengok lagi. Ah, yang kecil ni, tak ada berapa bulu punya. Yang ni mungkin lah, eh. 2 minggu lebih macam tu je. Okey, sesuai tak? Sesuai. Okey, biasa kita cakap kita belah burung baik dari 2 minggu start sampai 3 minggu. Sebab apa? Dia suat. Anak suat, nemis kita suat dia, dia akan jinak dengan kita. Yang ni je penting kan. Dia kalau liat, kalau macam mang parent, kalau dia sudah sebulan lebih kau tak ada usik dia, liat, liat masa kau susah nak main dengan dia dah. Susah nak jinak balik. Macam ni dia baru nak kenal owner. Kalau cakap sebulan lebih, dia tak liat kenapa. Kita owner ada main. Macam saya ada training suami main jinak, lepas tu kita pas kasi owner, boleh. Itu tak ada hal. Ha, kalau yang tak ada main ni, kau cuma suat-suat-suat mak dan ibu, suat-suat sampai sebulan, kau tak ada biar dia, kau suat masuk dalam, suat masuk dalam, hancur. Satu bulan ni tak ada main mia burung, mesti hancur mia. Macam kita, macam sudah suat sampai sebulan lebih, pas macam Lisa lah. Dia tengok Lisa. Tadi tu bukan main jinak lagi. Kalau Lisa, dia sudah main satu bulan lebih, dia sudah jinak macam tu, kita pas balik kasih customer, tak ada hal. Sebab yang tu saya training. Saya training sampai nah, hampir 2 bulan lah. Nah, training sampai hampir bulan, saya pas kasih saya member customer. Lepas tu cantik-cantik. Yang ni je kita pilih. Tu sebab kita cakap, kalau home breed, okay, home breed you tahulah senang. Home breed tu, dia kat rumah, dia breed sendiri. Mungkin ada 1-2 pay, dia main syok, dia breed. Okay, cantik. Kalau biasa cakap local breed pun sama. Local breed boleh jadi cakap farmnya keluar dari burung atau dia home breed mah. Senang. Tu sebab kita cakap ke local-local. Kalau abang ada orang takut yang Thailand apa kan, dia akan cakap, dia boleh tanya, bang, Thailand ke Malaysia local? Senang. Kalau abang ibu orang kan, ada yang datang ni macam mang jarang. Mang biasa kat Malaysia pun ada ni, tapi jarang ada baby. Mang susah sikit lah kan kena.
Yang ni pun dah. Oh iya, jenat, jenat. Eh, jenat ni, jenat ni. Eh, yo, bukan baik gemuk. Eh, ni ho, makan baik gemuk. Damn! Makan baik memang gemuk dia orang. Nak tengok ni apa kering. Ini pun sama. Pegang tulang sudah tahu. Selalu saya ada sharing kan. Ha, okey. Ambil burung. Dia memang tulang sini, tepi dua mesti daging ni nampak, daging dia. Daging. Kalau dia tajam sampai kau tulang pegang, itu sudah jadi apa tahu, pisau. Tulang pisau tu bahaya. Okey, itu boleh kurus atau dia sakitnya. Ha, tengok balik video saya sharing macam mana saya cakap tu. Macam mana kita tengok tulang. Ha. Wei, wei, wei. Kau macam nak fly kau ni. Wei, wei. Ya, ya, ya kau ni. Ha, tengok video saya baliklah. Yang saya ada ajarlah macam ni kita check yang tulang dengan daging yang tu. Wah, lu tengok ni, bukan main besar barang dia. Ini sudah nak fly yo. Yo yang main ini ya lagi tinggi so fly eh. Betul tak? Ha? Lu tengok mama jinak ni macam Lisa ya. Ni panggil apa? Nosa. Nosa. Nah, nama tak tahu lagi. Tak apa, nanti kasih dia. Evergreen memang rare lah kat Malaysia. Okey, lagi satu. Mang memang pandai bercakap. Pandai bercakap. Boleh train free fly. Jinak one man. One man tu lekat dengan owner yang ni. Kalau you main ni dia akan one man. Tengok. Ayah nak makan dah nampak. Ini baru kita nak pilih. Hei, nampak best. Ha, ini baru panggil baik. Aktif, sihat. Ha, yang ni kita suka. Ha, macam ni main burung kita nak. Ha, jangan risau lah. Yang kali ni kita share lah. Sebab saya mesti nak semua burung lepas tangan saya. Jauh tak apa. Janji dia burung lepas dengan tangan saya, saya mesti nak cek. Saya mesti nak cek setiap burung agar nak sihat. Macam mana kalau saya sentuh je apa-apa hal, tak hantar balik ke macam mana, dia habis balik ke macam mana. Saya takkan kasih customer. Sebab saya ni member banyak ada macam tu. Dapat ambil masa, seller akan tolak. Eh, you tak tahu belah ke, you tak ada swat ke, kurus ke, mati ni. Pasal dia tolak semua tanggungjawab, semua tolak habis kasih customer. Tapi ini burung sudah ada masalah ni. 2-3 hari mati, takkan kau customer tak ada swat? Betul tak? Swat tu senang. Dia cocok tube ke, macam mana you boleh ajar dia. Kalau tak ajar tube, itu seller salah. You mesti nak ajar macam mana dia cocok. Biasa dia tengok. Kalau saya kasih, saya tak suruh kamu cocok pijak gari. Tak buka mulut pun ada cara buka mulut. Betul tak? Ha, kita lepas je. Buka mulut sikit-sikit-sikit sentuh, dia akan makan. Nanti 2 hari dia akan ikut kita. Dia datang kejap, nenek-nenek suruh makan. Macam kau katil lah sekali dia tengok. Betul tak? Saya ajar macam mana. Senang je, 2 hari je dia saya ikut you. Memang jinak gila macam tu. Tu sebab kena kudunya beli hari, senang. Kalau you cakap 1-2 hari suat mati je, bukan belah ni pasal. Kan ada datang ni burung suat sakit. Suat sakit dalam, macam sankona lah paling banyak ni. Kenapa sankona banyak mati? You ada tanya member kamu tak, masa kamu beli? Kalau saya jual ni sankona, tak ada seiko mati kat tangan burung lain. Customer baik-baik, saya gambar semua. Saya ada main fly di kat rumah dengan mang kan. Ada yang banyak mati tu, kenapa tu? Ha, you fikir? Dia nak Thailand punya burung kau macam mana? Kalau lokal pun ada yang lokal masalah. Tu sebab saya nak tengok lokal macam mana. Sebab ada orang breed, dia lain sikit cara ke, dia kasih dia makanan ke, atau dia saya tengok macam anak, teruk sikit lah. Dia punya condition lah. Kau teruk kau nampak, macam mana kau nak berani ambil? Macam mana kau nak jual kasih kamu? Kan? You kasih, you kasih orang, kalau you kasih orang atau apa, you kalau kasih orang belah, you pun takut betul tak? Orang tengok tu burung, ayu, kenapa macam ni, kurus ke macam mana ke kan? Yang ni kecil-kecil punya tu semua. Kalau belah baik tengok, cantik-cantik, bontot. Lagi situ, tengok bontot tak ada lekat tahi tak? Kalau ada lekat tahi tu masalah, tak payah cakap apa-apa. Bontot, lekat, tahi, jangan cakap apa-apa lagi lah. Ini memang confirm ada problem dah. Macam baji paling banyak atau lebet ke? Macam mang jarang ni. Wah, cuba cantik-cantik, mak. Jom bontot bersih nampak. Hello. Ha, macam mana dia ada lekat? Lekat kayu tak ada halnya. You cakap, oh bang dia kena kayu meter. Tak ada, sorry dah. Bontot mesti tak ada lekat tahi. Kalau lekat tahi tu, perut dia, dia sudah ada sakit ke macam mana ke. Nanti sudah ada masalahnya. Garanti ada masalah. Tak ada cakap apa-apa. Burung yang ni, jangan ambil. Yang cakap betul ni kan. Yang ni memang ingat lah. Yang kecil-kecil pun sudah jinak nampak. Dia swat dia pun senang. Nanti kita nanti main swat dia. Dia tengok. Senang tak kita swat dia nanti? Ini sudah main dengan orang ni. Itu sebab dia boleh jinat. Betul tak botak? Ni botak bulu pun tak ada lagi. Kereta lagi sejuk yang ni. Ni jangan risau. Nanti kita kasih dia on later. Okay. Nanti you ikut bapak balik. Nanti saya train you.
Habis tangan pun berat tu. Bukan main-main tu ni. Ini memang heavy tu. Ini memang gila heavy. Bukan main gemuk kan. Tiga-tiga gemuk. Tu boleh beza kan nampak. Green dengan apple green nampak. Yang ni biasa punya colour. Green. Lepas tu apple green punya colour. Ini yang biasa punya colour. Nampak? Cantik. Gemuk tak? Besar tak? Baru beberapa minggu. Tak sampai sebulan tu. Lu tengok paran dia. Lu tengok dengan lain punya beza. Kamu boleh nampak lah. Tu je eh. Kali ni kita share yang baby. Kita share yang baby. Mesti mula patahkan dia. Kalau ambil burung dengan saya punya, jangan risau. Janji burung sihat.